Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya ingin menunjukkan pohon durian saya ini, menunjukkan bagaimana cara untuk operasi atau pruning, mengoperasi pohon durian ya. Ini pohon durian saya ini terlalu lebat, kalau dibiarin nanti malah lama untuk pertumbuhannya ya bos. Jadi mau kita operasi biar pertumbuhannya maksimal dan cepat besar. Kita lanjut. Nah, ini dia ya bos. Ini pohon durian saya ini tinggi sekitar 1 meter lebih lah. Tinggi sekitar 1 meter lebih. Ini baru saya tanam 1 bulan ini di kebun saya ini. Ini di kebun saya ini baru saya tanam 1 bulan. Nah, ini pohonnya ini terlalu rimbun nih. Nih, kemarin sih udah saya pruning, udah saya potongin, tapi masih aja terlalu rimbun. Jadi sinar matahari kurang masuk ke dalam sini batang utama, jadi dapat menyebabkan lamanya untuk berkembang lah ini pohon. Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara memruning pohon durian agar cepat besar dan cepat berbuah ya bos. Nih tunjukin, ini kan batang utama yang ini kan, ini batang utama. Nah, ini cabang-cabang kayak gini nih, ini banyak banget nih. Nah, ini kita buang aja. Ini baru kok saya potong kemarin ini, bos. Baru saya potong kemarin. Nah, ini potong lagi aja, bos. Kita pendekin. Ya, memang kita melukai. Tapi kan ini demi kebaikan, bos. Melukai demi kebaikan. Tidak apa-apa katanya. Ya kan? Lagi pula ini kan tujuannya supaya pohonnya lebih cepat gede, cepat berbuah. Nanti kita juga mau bentuk sekalian ya bos, bentuk cabang ini supaya lebih cakep. Nah, ini. Nih, kita cari cabang ini yang paling dekat dari sini bos, dari batang utama. Ini kan terlalu dekat nih bos, potong aja nggak usah nanggung-nanggung bos ya. Ini juga ini habis potong kemarin sih, tapi nggak apa-apa, potong lagi aja bos. Nih, hajar buat apa sih bos? Ini kan buat supaya juga cepet gede, juga cepet berkembang. Jadi kita nggak usah eman-eman, bahasa sini eman-eman atau nih. Dan juga daun-daunnya ya bos, daun-daun yang nggak penting buang aja bos. Teh, nah nih, ini kan batang susun. Nah, ini tuh biarin juga nggak bakalan berbuah bos, batang-batang kayak gini bos, buang aja bos ya, nggak sih, ini cuma menghambat pertumbuhan saja bos kalau batang kayak gini bos. Nah, nih banyak banget nih kan, buang aja bos. Kita cari batang yang terbaik. Nah, yang nggak baik buang, yang sekiranya memperlambat pertumbuhan buang. Ini daun-daun juga ya bos, kurangin aja. Nah, kelihatan nggak? Oh ya, ini saya tunjukin lagi. Ini saya juga memakai cara potong pucuk ya bos. Tuh, tujuannya juga biar cepat gede juga. Ini buat teman-teman yang ingin potong pucuk, ingin pohon duriannya cepat gede, potong pucuk.
Nih. Mana lagi ya? Nih, saya cari lagi batang-batang yang gak perlu buang ya, bos. Daripada memperlambat pertumbuhan. Nah, nih. Ini kan tunas baru nih, bos. Nah, ini kan. Nih, kelihatan gak, bos? Tuh. Tuh. Ini tunas baru muncul. Ini pot buang aja, bos. Nah. Nih. Nih. Ini apaan lagi? Buang aja, bos. Sekiranya enggak, ini buang aja. Ini, bos. Kita lanjut untuk pemurnian. Pohon. Ini kalau dibiarin ini enggak bakalan berbuah, bos. Jadi mending buang aja, bos. Ini malah memperlambat pertumbuhan kayaknya. Terlalu banyak juga memperlambat pertumbuhan malah. Nah. Ini, bos. Udah kurus ya kelihatannya ya pohonnya. Iya, nggak apa-apa, bos. Kurus pun tidak masalah. Yang penting nih. Ini kan ini. Nah, ini saya tunjukin. Ya, ini bos. Ini batang ini nantinya ke bawah ini bos. Nih, yang ini nih. Tuh kan? Ini malah ke bawah bos. Jadi jangan ragu-ragu, buang aja bos. Nah, tuh kan? Oke. Tuh bawahnya. Nah, ini satu lagi. Buang aja bos. Pokoknya kelihatan kurus banget tuh. Buangin aja semuanya, nggak masalah. Jangan takut pohonnya jelek ya, bos. Ini jelek untuk sementara, bos. Nah. Nantinya ini akan mempercepat pertumbuhan yang kayak gini, bos. Nih, satu lagi nih. Oke. Okay. Ya. Udah cukup banyaknya, bos. Ah, ini satu lagi. Iya. Yeah. Ini juga iya nih, terlalu banyak ini, bos. Ini buang aja, bos. Pasti jangan ragu-ragu ya, bos. Ini batang besar semua nih, bos. Tuh udah besar semua sebenarnya. Cuma ini kalau dibiarin malah memperlambat pertumbuhan, bos. Jadi hajar aja, bos. Oke. Tuh. Oke. Lalu. Oke, bos. Nih. Udah kelihatan kurus banget tuh. Buang duriannya. Kan. Udah di pruning. Atau dioperasi. Ini udah selesai diginiin. Hari tinggal ini ya, bos. Tinggal mau dibentuk batangnya biar lebih cantik, bos.